Informasi mengenai kecelakaan lalu lintas, saudara, diduga karena hilang kendali, sebuah angkutan kota menabrak pejalan kaki dan kios di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Kecelakaan ini bermula saat angkutan kota dengan jurusan Kampung Rambutan Depok mendadak hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Angkot kemudian menabrak seorang pejalan kaki dan menghantam sebuah ruko yang berada di tepi jalan. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Saat ini korban sudah dirawat di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Sementara mobil dan supir angkot dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Korban sudah kami evakuasi ke rumah sakit. Untuk kendaraan angkot sudah kami amankan di kantor laka. Itu juga dengan pengemudi angkot sudah kami amankan di kantor laka Satlantas Polres Depok. Untuk perkara ini masih dalam penyelidikan.